Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, yang kami hormati Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pejawaran, yang kami hormati Direktur Pondok Pesantren Istana Quran Sarawadadi, yang kami hormati Dr. Arif dari Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Dr. Gatot dari Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Dr. Pintar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Camat Pejawaran, yang kami hormati Kepala Desa Sarwadadi, yang kami hormati Kepala MTS Muhammadiyah Sarwadadi, dan yang kami hormati para tamu undangan. Selanjutnya, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, acara inti. Acara yang keempat, doa. Dan acara yang terakhir, acara penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Pejawaran, kepada Bapak Haji Sudiro atau yang mewakili, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihi karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna bil ayat. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Kemudian wabil khusus tamu dari pembina desa Mas di dari Jakarta. Kemudian juga dari pimpinan penggerak desa atau apa yang dari UMY juga. Kemudian dari semua unsur pengelola pendidikan MTS sampai pada pondok pesantren yang pada saat ini semua bisa hadir. Kemudian kesempatan pagi ini kami juga sangat berterima kasih lantaran mewakili, sehingga kalau tidak baik namanya wakil kan tidak punya kepala, hanya punya awak dan sikil, sehingga hanya bisa matur apa yang saya miliki. Bahwa kita di MTS atau warga Muhammadiyah di cabang Pejawaran khususnya, kami mewakili atas nama pimpinan cabang. Tadi saya sudah saya aturkan hanya punya modal 3, tapi baru 2 yang sudah tercapai, yaitu 1 SDM atau manusia. Yang kedua modal tanah yang berkisar 4 hektar. Kemudian tinggal 1 modal untuk mengelola, yaitu finansialnya atau keuangannya. Monggo ini dicarikan solusi seperti apa kira-kira pada akhirnya pondok pesantren dan pendidikan Muhammadiyah secara umum di cabang Pejawaran akan lebih maju. Karena perlu saya aturkan bahwa peletakan batu pertama pernah ada 10 tahun yang lalu. Sambutan yang ketiga, sebatah dua kata dari Bupati Banjarnegara yang akan diwakili oleh Bapak Haji Arifin Romli. Kepadanya dipersilahkan. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang, tapi kelihatannya semakin pagi gitu ya. Ya, alhamdulillah kita diberikan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan peletakan batu pertama. Kami memang ditugasi oleh Pak Bupati untuk mewakili acara nanti ya. Jadi acara yang insya Allah nanti setelah acara ini dilanjutkan barangkali di ruang sebelah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami sangat mendukung berdirinya letakkan batu pertama Asrama Putra ya, Pondok Pesantren Muhammadiyah Istana Quran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita bersama dan didukung oleh semua komponen, terutama Muhammadiyah dan komponen masyarakat Islam pada umumnya. Mudah-mudahan pada saatnya nanti pekerjaan ini akan terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar buat masyarakat sini dan sekitarnya. Anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan peletakan batu pertama Asrama Putra Pondok Pesantren Istana Quran Sarwadadi. Untuk yang pertama, kepada Bapak Bupati Banjarnegara yang diwakili oleh Bapak Haji Arifin Romli, kami persilahkan untuk meletakkan batu pertama secara simbolis, diikuti oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, diwakili oleh Bapak Haji Mubasir, kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Pejawaran, diwakili oleh Bapak Haji Suwarjo, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, diikuti oleh Dr. Aris, kemudian Dr. Gatot, Dr. Pinta, Direktur Pondok Pesantren Istana Quran, Bapak Camat Pejawaran, Bapak Kepala Desa Sarwadadi, dan Kepala MTS Muhammadiyah Sarwadadi. Kami persilahkan untuk meletakkan batu pertama secara simbolis. Wah, begini, begini. Terima kasih.
berkembang. Amin. Timbun untuk menaikkan. Ditimbun. Karena kalau enggak ditimbun. Juga Pak Camat. Oh, Pak Camat. Kan Pak Camat yang memelobi kan. Macam katanya dulu biasa bikin banget. Kan Pak Camat dia. Dan Pak Camat Pak Budi ya. Batunya nanti dulu game biar dasarnya kuat dulu. Dia meletakkan yang kuat dulu. Pak Rektor yang akan membuatkan gambarnya. Bukan hanya gambarnya. Sama lu kejadian dulu. Arek dulu. Lebih jauh dari yang lebih jauh. Tapi dari NGO itu kelihatan semangat ini. Iya, membantu terus. Bantu nih. Tentunya di sini aja enggak apa-apa. Ya, mendami dari samping. Mendami dari samping. Pak Rektor. Nggih, Pak Rektor. Itu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita hanya berusaha, Allah yang akan. Amin. Amin. Berusaha mencarikan dana ya Pak? Iya, insyaallah. Pokoknya seperti ya, nah, kebersamaan, kesungguhan dan keikhlasan jadi insyaallah. Amin. Amin. Nah ini saya taruh di atas dia terus. Terus ke atas. Biar nggak usah ditumpuk lagi. Nah, nanti 41 lantai loh rencana Pak. Saya akan mewakili Pak Rektor ke sini, nanti gantian Pak Rektor tugasnya langsung. Ya, amin, amin, amin. Bismillah. Wah, wala wala kuat illa billah. Amin. Amin. Yang terakhir yang gotong. Insya Allah saya mohon dengan Pak Rektor untuk gambar dari UMY. Kemudian saya mohon dengan hormat Pak Gatot bisa membawa Pak Rektor ke sini, Pak Gun. Ya, saya sudah mengakui beliau, tugasnya beliau nanti. Tadi Pak Bupati atau Pak PDM tadi? Semua ya. Lu pinta satu, mau pinta sama suaminya biar nanti gambarnya gratis. Saya yang punya ilmu kalau enggak diterapkan, Oke, kan tolong jangan tidak berbuat. Ya. Ini berdampingan lah pengantin baru. Dokter-dokter baru dari Jepang. Siapa tahu nanti bisa sekarang membawa kalah sesuatu di sini, Pak. Bisa ya. Nanti wakafnya dari warga Muhammadiyah yang di Jepang. Iya, siap-siap. Kan bisa pakai ini karena aplikasi. PCIM. Pak, buka ada, Pak. PCIM. Buka.
Utungkan nggak ditimbun lagi. Ya, amin, amin, amin. Duh, ya kan harus ditimbun juga. Timbun tapi kalau hilang kan. Kalian lihat dua-duanya suaminya Mas Uga, iya saya juga nih, Pak. Udah. Ini kan sebenarnya sambil lihat juga karena ini orang teknik sipil. Wah, ini bener orang lu. Tapi sebenarnya gambarnya gratis, bangunnya gratis. Oh iya. Ada sponsornya Pak Rektor. Itu gambarnya gratis. Ya, pokoknya disiapkan. Saya kan cuma ngocok aja Pak Rektor. Oke, terakhir. Iya. Terakhir tugasnya menyelesaikan bangunan. Menyelesaikan dan tidak ada selesainya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doa restu semuanya, semoga saya istiqomah. Amin. Dalam mengemban amanah. Amin. Dan kebetulan anak istri saya juga ada di mana nih? Mana ini? Nah, oh, dia juga didampingi sama istri. Ini sayang. Ya selesai. Ya Mas. Mas apa? Pak Arif, Pak Gatot, Pak Arifin Romli semuanya. Ini istri saya yang sudah menghibahkan saya. Jadi suaminya sudah dihibahkan untuk perjuangan di persyarikatan. Mudah-mudahan banyak istri-istri yang menghibahkan juga. Dan nanti ketemunya di akhir. Oh, saya ralat tidak menghibahkan, mewakafkan. Menghibahkan hilang. Oh iya. Ini beliau guru saya, guru saya dan meluruskan, jadi mewakafkan. Saya sudah diwakafkan tapi mepel pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Un, si. Tahu Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah acara peletakan batu pertama. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran. Amin.